Hai, bertemu lagi kita dalam topik air dan larutan, iaitu subtopik proses penyejatan air. Okey, dekat sini kita kena tahu proses penyejatan air. Apa yang dimaksudkan dengan proses penyejatan air? Di mana proses di molekul air berubah kepada air, iaitu daripada keadaan cecair kepada gas. Wap air ini gas. Pada sebarang suhu di bawah 100 darjah Celsius dan hanya berlaku pada permukaan air. Okey, penyejatan air ni dia sama dengan proses pendidihan di mana cecair kepada gas. Cuma pendidihan ni dia daripada cecair kepada steam, bentuk gas yang panas, tapi penyejatan daripada cecair kepada wap air, iaitu gas yang sejuk. Okey, jadi dia berlaku di bawah 100 darjah Celsius, berbeza dengan pendidihan yang berlaku pada 100 darjah Celsius dan hanya berlaku pada permukaan air sahaja. Okey, kita tengok kegunaan penyejatan air dalam kehidupan harian, pengering rambut. Okey, kita boleh mengering rambut dengan menggunakan aplikasi penyejatan di mana rambut yang basah dapat dikeringkan menggunakan pengering rambut. Pengering rambut akan mengeluarkan udara yang panas, akan menyejatkan air, iaitu air pada permukaan rambut akan bertukar menjadi wap air. Okey, jadi rambut akan jadi kering. Okey, yang seterusnya pengeringan baju di mana menggunakan konsep penyejatan juga, di mana baju disidai di bawah cahaya matahari. Cahaya matahari tak perlulah di bawah 100 berada pada suhu 100 darjah Celsius. Suhu di bawah 100 darjah Celsius pun baju boleh jadi kering. Okey, di mana permukaan air yang basah tu pada permukaan baju tu akan bertukar menjadi wap air. Jadi baju akan jadi kering. Okey, seterusnya penghasilan ikan kering ataupun ikan masin. Ikan yang basah dan kering tu boleh disidai di bawah cahaya matahari akan bertukar menjadi ikan yang kering. Tujuan untuk pengawetan, untuk disimpan lama. Okey, dan seterusnya penghasilan susu tepung. Okey, susu tepung ni dihasilkan melalui susu. Okey, susu yang dimasukkan ke dalam dia punya boiler dia, dia punya bekas dia tu. Jadi susu ni akan dipanaskan menggunakan udara yang panas yang masuk ke dalam ni. Ni udara yang panas. Udara panas ni akan menukarkan permukaan air susu bertukar menjadi wap air, dan seterusnya lama kelamaan air susu akan meninggalkan tepung susu. Sama macam kalau kita panaskan kalau kita guna teknik pendidihan, iaitu air gula. Kalau kita panaskan lama kelamaan, gula akan tertinggal pada dasar kita punya periuk. Air semua bertukar menjadi steam. Itu untuk pendidihan. Tapi ini kalau susu tepung, dia menggunakan kaedah penyejatan. Okey, kita tengok penghasilan garam menggunakan air laut, iaitu air laut disejat. Sama juga teknik dia. Okey, empat faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan. Yang ini kamu kena ingat ya. Empat faktor utama. Pertama, suhu. Bila suhu tinggi, semakin tinggilah kadar penyejatan. Ya. Suhu panas kan? Bila panas, penyejatan cepatlah. Maksudnya kalaulah cuaca tu panas, okey, ada matahari, baju akan cepat kering. Okey, yang kedua, semakin cepat pergerakan, semakin tinggi kadar penyejatan. Okey, cikgu bagi konsep kalau kita keringkan baju di bawah kipas, dan satu lagi bukan di bawah kipas. Yang di bawah kipas lagi cepat tersejat, lebih cepat kering kan? Itu maksudnya pergerakan udara akan mempercepatkan molekul air itu akan bertukar menjadi wap air. Dia akan menolak molekul air itu kepada persekitaran untuk berlaku proses penyejatan. Okey, yang ketiga, faktor ketiga iaitu kelembapan udara. Semakin tinggi kelembapan udara, semakin perlahan. Maksudnya kalau cuaca sejuk, proses penyejatan akan lambat berlaku. Okey, kelembapan udara maksudnya kawasan tersebut mempunyai wap air yang tinggi. Waktu pagi dengan waktu siang, waktu tengah hari. Waktu pagi kelembapan udara tu tinggi. Maksudnya wap air sekeliling udara kita ni tinggi. Bila tinggi, dia akan menyebabkan proses penyejatan ini akan jadi perlahan, lambat untuk berlaku. Okey, luas permukaan. Okey, kalau kita ada tuala. Kalau kita kering dalam keadaan berlipat dengan yang tidak berlipat, di mana lebih cepat kering. Mestilah yang tidak berlipat. Bila luas permukaan tu besar, kita bentang besar-besar, dia cepat lagi kering. Maksudnya bahagian atas tu cepat dia kering berbanding bahagian bawah yang berlipat.
Okey. Itu dia. Cara mempercepatkan kadar penyejatan air dalam kehidupan, mengering rambut menggunakan peningkatan pergerakan udara. Kita tekan dia punya level dia punya kipas dia tu, lagi cepatlah rambut kita kering. Kita menggunakan pergerakan udara. Lepas tu, sidai baju dibentang luas, menambahkan luas permukaan, pakaian yang basah kering di bawah cahaya matahari yang terik. Okey, perbezaan penyejatan dan pendidihan. Okey, persamaan dia kedua-duanya adalah proses daripada cecair bertukar menjadi gas. Zarah-zarah air menyerap tenaga haba. Kedua-duanya proses menyerap tenaga haba. Perbezaan dia, kalau penyejatan berlaku di bawah suhu 100 darjah Celsius, iaitu di bawah tapak didih, tapi pendidihan berlaku pada suhu 100 darjah Celsius, penyejatan proses dia lambat, pendidihan dia proses dia cepat. Okey, lagi berlaku pada permukaan air. Kalau penyejatan pendidihan dia berlaku pada keseluruhan air tersebut, air tersebut akan jadi panas semua. Tapi penyejatan hanya bahagian atas sahaja. Okey, dipengaruhi suhu persekitaran, pergerakan angin, kelembapan dan luas permukaan. Okey, pendidihan pula memerlukan tenaga haba yang mencukupi untuk mencapai 100 darjah Celsius, barulah berlaku pendidihan. Okey, sekian saja pembelajaran kali ini. Bertemu kita pada topik yang akan datang. Salam, ciao, cincau. Yeah.